Disegar dengan Eta, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung nyorang sosialisasi pojok pengawasan partisipatif ke masyarakat dina pemilihan Gubernur Terwakil Gubernur Jawa Barat 2018 poe salasa berang. Eta sosialisasi teh mangrupa panggero ke masyarakat sangka nalingakeun prak-prakan Pilkada Jawa Barat anu bakal dipaju dina tanggal 27 Juni 2018. Minangka tarekah pikeun ngarojong suksesna prak-prakan Pilkada tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung ngalakonan sosialisasi pojok pengawasan partisipatif ka masyarakat dina pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 poe salasa beurang. Eta sosialisasi teh diiluan ku mangpirang elemen masyarakat di Kabupaten Bandung kawasiswa turta mahasiswa. Eta sosialisasi teh umaja ka masyarakat sangkan aup nalingakeun pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat tanggal 27 Juni. Lian tik itu eta sosialisasi oge nu diluhan ku wakil Bawaslu Jawa Barat dilakonan pikeun medar pangaweruh pemilih utamana anu kakara aup dina pemilu atawa pemilih pemula ngeunaan hambalan prak-prakan atawa proses demokrasi dina pemilihan kepala daerah gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Ari Haryanto miharep sakumna masyarakat Kabupaten Bandung icikibung nalingakeun prak-prakan pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat. Kukituna proses pilkada bisa dipaju kalaun lancar tan aya panyalimpangan. Sosialisasi ini adalah sebagai upaya pengawas pemilu mengajak seluruh komponen masyarakat. Kita undang banyak seluruh komponen dari mulai tokoh agama, lintas agama, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelajar sebagai pemula. Ini sebagai bentuk upaya kita untuk mengajak teman-teman dalam pengawasan partisipatif. Kita ajak mereka bahwa kedaulatan ke depan adalah milik mereka. Mereka partisipasi tidak hanya mencoblos pada hari H, tetapi bagaimana dia ikut mengawasi seluruh tahapan dan upama eta pojok pengawasan partisipatif geus disosialisasikeun, masyarakat dipeharep henteu pasif ukur salaku pemilih, tapi jadi wawakil panwaslu lebah nalingakeun pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.